Ini teman-teman adalah batu candi atau batu gelang ya. Dan kami sudah mempersiapkan alat ukur. Coba diukur Mas Den. Dengan lebar sekitar 53 ya. 53 cm. Terus panjangnya ini kalau nyampe sini ini masih ada yang patah ini. Nah, coba ini. Ini sisi ujung dari panjangnya, teman-teman. 76 ya Mas Den. Tebal lo berapa Mas Den? Ketebalan. Ketebalan ini enggak bisa soalnya masih ke dalam gitu. Gimana? Masih ke dalam. Ini masih apa ya? Masih dalam ini. Ketebalan masih belum bisa. Soalnya masih belum bisa terangkat. Sing iki ya anu Mas. Iki jarang ngono ya padha karo ono alirannya mbek kono. Patune. Mencelate monggo. Iso uga. Kan batune sam. Sami andisi. Apakah kalian percaya bahwa tempat ini terdapat situs candi atau sejenisnya? Saksikan dengan seksama, hai kamu yang cinta sejarah, hai kamu yang pelestari sejarah, hai kalian yang selalu bicara kerajaan Majapahit, hai kalian para penulis-penulis sejarah, hai kalian yang sudah berada di atas. Sungguh tidak dapat dipercaya, sudah 17 tahun berlalu, namun keadaan tanah ini sampai sekarang masih terbengkalai seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa sebagian isi yang berada di Museum Trawulan itu berasal dari tempat ini. Pak Sulimin, beliaulah yang menemukan situs ini. Beliau hanya rakyat kecil, tidak pandai memainkan bahasa. Beliau hanya tahu bahasa yang benar-benar dari hati. Ketika yang di sana kalian perhatikan, apa yang di sini tidak? Ketika yang di sana kau anggap berharga, di sini pun juga lebih berharga. Keberadaan ini muncul bukan untuk disia-siakan, maka perhatikanlah. Namun jika kalian sia-siakan, maka jangan salahkan kami jika tempat ini kami beri nama Candi Penantian. Selama saya bikin batu bata di sini, waktu itu saya menemukan batu, ada ukir, entah ukir apa namanya saya nggak tahu. Kalau nggak salah tahun 2003 saya menemukan batu tiga, kalau nggak salah saya sudah lupa. Saya serahkan ke kantor BP3 waktu itu ya. Terus saya memang kerja di sini nggak ada putusnya, nambah lagi, nemu lagi seperti gerabah rumah tangga dari apa ya, tanah liat ya, itu ya sekitar ada berapa ya saya lupa, saya serahkan lagi. Terus tahun 2009 saya nemukan lagi berupa batu ukir lagi, saya serahkan lagi ke kantor. Terus tahun 2010 saya nemukan lagi, saya serahkan lagi ke kantor. Terus tahun 2011 saya nemukan lagi, saya serahkan lagi ke kantor. Ini boleh di zoom kamera? Iya.
Bentar Bapak nggih, satu-satu. Ini adalah terus ini piagam saya yang ditemukan oleh Pak Sulimin di sini. Ya, kayaknya ya. Kayaknya mungkin bisa juga candi. Cuma saya kan nggak tahu, ini cuma perkiraan ya. Cuma ini keadaan utuh. Tuh Mas ini. Dari ini adalah piagam 2003. Kepalanya kalau nggak salah ini ya. Orang istri ya. Kalau nggak salah nih Bu Umi. Bu Umi kalau nggak salah. Cuma saya lupa ya tahun 2003 sampai sekarang ya. Untuk saat ini Bapak, apa yang Bapak harapkan dari semua penemuan atau termasuk tanah yang ada di situs ini katakan gitu? Harapan saya, karena ini tanah saya nggak ikut punya ya, yang punya Mbak Yu. Katanya Mbak Yu saya gini, kalau itu benar-benar situs, ya maksudnya Mbak Yu saya loh itu. Kalau benar-benar situ, gimana caranya? Kalau diperbaiki, gimana caranya? Kalau enggak, ya gimana caranya? Kan kayak 2003 sampai sekarang berapa tahun nunggu maksudnya, ya. Makanya saya bilang, candi apa Pak Sulimin? Candi penantian, saya gitu ke teman-teman yang tanya itu. Candi penantian, nah, kenapa kok candi penantian? 2003 sampai sekarang saya menanti, maksud saya gitu. Saksikan dengan seksama, hai kamu yang cinta sejarah, hai kamu yang pelestari sejarah, hai kalian yang selalu bicara kerajaan Mojopahit, hai kalian para penulis-penulis sejarah, hai kalian yang sudah berada di atas. Memang kamera kami tidak cukup jelas untuk menangkap semua tempat ini, namun hati kami sangat jelas dan teriris dikala menyaksikan keberadaan tempat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya, sudah 17 tahun berlalu, namun keadaan tanah ini sampai sekarang masih terbengkalai seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa sebagian isi yang berada di Museum Trawulan itu berasal dari tempat ini.